Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Nuh Baihaq Ghaffar. Saya mengajar di Sekolah Indonesia Jeddah Arab Saudi. Saya sudah mengajar 1 tahun lebih di sana, dan sebelumnya saya memiliki beberapa pengalaman di Sekolah Indonesia Luar Negeri juga, seperti di Malaysia selama 5 tahun dan beberapa pondok pesantren di Indonesia. Karya saya adalah dalam bidang digital, saya membuat banyak sekali inovasi, terutama di masa pembelajaran online seperti ini, bagaimana meng-create atau membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna. Hari ini banyak sekali guru-guru membuat konten, tapi apakah sudah banyak siswa-siswa bersama gurunya membuat konten? Nah, itulah yang saya kembangkan. Saya membuat piagam penghargaan digital, saya mengajak siswa untuk membuat konten pembelajaran digital, dan berbagai macam aktivitas lainnya. Untuk kedepannya, saya berharap mari kita bersama-sama melibatkan siswa untuk aktif mengelola media digitalnya dan juga media sosialnya agar lebih bermakna, agar lebih bermanfaat dalam pembelajaran. Misalnya Instagram, jangan sampai mereka memposting hanya untuk lagu-lagu, selfie-selfie, tapi mereka juga harus terlibat bagaimana Instagramnya itu menjadi media belajar buat diri mereka sendiri. Kesan saya mengajar di Sekolah Indonesia Jeddah, alhamdulillah, pertama saya bisa dekat dengan Masjidil Haram dan dekat juga dengan kota Madinah. Untuk pengalaman kelas sendiri, kelasnya asik, anak-anaknya luar biasa sopan karena basic pesantrennya dan basic pengajiannya kuat gitu ya, basic agamanya kuat, sehingga adabnya itu sangat terjaga, sehingga tata krama terhadap guru itu memang tinggi. Nah, ini membuat saya senang dalam mengelola kelas seperti ini. Pengalaman yang unik adalah bahasa dan budaya. Di sana ini blasterannya banyak sekali ya. Ada yang orang Indonesia menikah dengan orang Syria, menikah dengan orang Yaman, menikah dengan orang Arab yang anaknya notabene otomatis masih punya darah daging Indonesia dan bersekolah di Sekolah Indonesia Jeddah. Jadi secara bahasa ini sangat mix, sangat campur gitu. Ya, seru sih. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pembelajaran yang layak.